model kita, misalnya length apa namanya, model kita, misalnya length itu panjang, panjangnya berapa, misalnya panjangnya 4000 atau 8000. Nah, ini saya milih yang 5000 aja. Nah, lebarnya 3000 aja. Nah, bikin kotak dulu. Kalau misalnya ini kan jelek kan? Nah, bukan yang gitu. Emang kebiasaan saya sukanya make yang warna putih. Aduh. Nah, ini bisa diklik kanan, reverse face. Nah, jadinya seperti ini. Digeser dulu. Nah, terus kita bikin garis seperti ini dulu. Ini namanya penyeimbang. Nah, kayak gini kan, udah kan? Nah, agak lebar dikit. Terus misalnya kita mau bikin mobil apa ya? Simple aja lah, simple. Nah, mobil simple seperti ini. Set. Nah, terus jangan-jangan mobil sedan aja, mobil sedan. Kayak gini. Set. Terus kayak gini dulu. Set. Dihapus dulu. Nah, terus ini dia kayak gini, terus ini kayak gini, dihapus. Nah, terus kita bikin itunya dulu. Apa namanya? Nah, bukan mobil sedan, ding, ini mobil apa ya? Mobil Jeep lah. Misalnya kita pengen bikin mobil sedan aja. Nah, kita kayak giniin garis ke sini. Nah, ini dihapus dulu. Nah, terus ini biar seimbang di kayak gini aja. Terus di apa namanya? Nah, disamain, dihapus ini ya. Udah kan? Nah, udah jadi mobil sedan. Tapi belum apa-apa ini. Nah, kita pull dulu. Nanti biar seimbang ya. Nah, set dah. Nah, misalnya kita, nah kayak gini kan belum apa-apa, masih jelek nih. Nah, bisa kita bikin smooth. Atau misalnya seperti gimana ya? Nah, kayak gini aja nih. Misalnya kayak dari kaca dulu. Biasanya kalau misalnya bikin mobil, saya yang paling penting kacanya dulu. Misalnya kayak gini. Kalau pink, perpendicular to edge. Ini apa namanya? Mengikuti garis miring ini. Garis miring ini. Nih. Garis miring ini. Ini sama ini. Jadi sama aja ini. Nah, ulangin. Atau kalau misalnya biar panjangnya sama, kita bisa klik ini, langsung move, terus CTRL, nah pindah aja, set. Nah, sama kan? Terus juga, nah, kita mau bikin kaca, mau bikin kaca. Nah, kita garis dulu seperti ini. Nah, terus ini agak kayak gini dikit. Nah, biar smooth dikit. Ya, kayak gini enak. Sama kayak tadi. CTRL, copy. Nah, set. Nah, kita hapus ininya. Dah, bisa. Nah, agak smooth kan? Nah, looking good. Oke, langsung lagi. Kita pengen bikin apa namanya? Biar ini agak smooth dikit lagi. Misalnya kita pengen bikin mobil kayak apa ya? Timor. Nah, Timor. Mobil Indonesia. Nah, particular to edge lagi nih, warna pink. Nah, warna pink kan. Duh. Nah, kita bikin ininya agak bengkok kayak gini biar smooth. Nah, kita klik lagi, kita move. Nah, kita cari garis yang tadi, mana tadi. Nah, ini endpoint tuh, endpoint semuanya nih. Kalau yang kayak gini nih, endpoint. Nah, kalau bisa kayak gini, midpoint tuh pertengahan poin, apa namanya, pertengahan garis. Kalau misalnya endpoint tuh